pada aksi malam ini untuk penampilan keduanya, iaitu Airi Hakim. Jadi ini penghormatan yang diberikan oleh pemain-pemain Terengganu kepada sukan Johor Takzim kerana menjuarai Liga Super musim ini. Kali ke-8 berturut-turut ini mereka berjaya untuk menjuarai Liga Super. Dan bagi saya mereka berhak untuk menerima perkara seperti ini. Ini bukan mudah ya untuk mengekalkan konsistensi 8 tahun berturut-turut. Dan achievement yang begitu-begitu menakjubkan, ini saya rasa tak akan berlaku sekali lagi dalam kehidupan saya ketika ini. So, tahniah kepada JDT, tahniah kepada keseluruhan manajemen, kesemua mereka TMJ yang melakukan, yang telah melakukan perubahan untuk mereka berada di sini. Ini satu kejayaan yang cukup baik diperoleh oleh JDT pada musim ini. Mereka membuktikan berada dalam kelas tersendiri untuk merangkul kejuaraan Liga Super buat kali ke-8. Barisan ataupun kesebelasan utama bagi Terengganu 4-3-3. Formasi yang digunakan oleh Nafuzi Zain dengan hanya 2 pertukaran pemain terpaksa dilakukan dengan Azim Nazovic dibawa masuk di bahagian pertahanan. Dan juga kita lihat Airi Hakim, penampilan keduanya bersama dengan Terengganu pada musim ini. Pemain muda yang dibawa naik dari Terengganu FC 2. Dan ini pula barisan sebelas utama untuk JDT 4-3-3 dengan 3 pertukaran dilakukan oleh Benjamin Mora. Jadi Safiq Rahim direhatkan digantikan dengan Syamel Kuti. Begitu juga dengan Akai Rashid dibawa masuk menggantikan Gonzalo Cabrera dan juga Corbin Ong menggantikan tempat Aziz Nasulhak pada minggu lalu. Jadi itu dia kesebelasan utama untuk kedua-dua pas. Dan 1-2 cuba dilakukan makan Konate untuk Faiz Nasir. Akan untuk Faizal Halim yang sudah pun berada dalam kutak offside. Masuk Habib dan menanti di luar kawasan penalti. Akan ada pada Lita pulang untuk Azim Nasovic. Sudah pun berada dalam kutak offside. Dibatalkan jaringan Azim Nasovic. Pasal ada dalam kutak offside. Dan apabila lihat sekali lagi keputusan yang tepat daripada penjaga garisan Arxim, sedikit terlalu awal melakukan. Pemain Terengganu mengalami kecederaan. Ini satu hantaran yang sangat-sangat baik daripada Lita. Kita tahu dia mampu melakukannya. Dan Farizal dengan timing yang baik menumbuk dan ke tengah mencari Shen Lowry. Dia dah tidak gemar. Akhir Rashid peluang untuk Akia. Diselamatkan dan jaringan terus dihasilkan. Shen Lowry membuka kawan jaringannya musim ini. Meskipun Suhaimi berjaya untuk menampan percubaan yang pertama. Dan kemudian Shen Lowry berjaya mengesahkan jaringan pertama untuk JDT di separuh masa yang pertama. Untuk jaringan pertamanya bagi musim ini. Jadi separuh masa yang pertama nampaknya sudah dengan Terengganu 0 JDT 1. Kita saksikan ini dia gerak perlahan. Ya, sayang sekali kerana mereka tidak mengeluarkan bola dengan dengan baik. Tiada pemain yang terus memberi tekanan supaya pemain JDT tidak mendapatkan bola. Satu save yang begitu baik daripada Suhaimi Hussein, tetapi Shen Lowry berada dalam posisi yang tepat pada masa yang tepat letakkan JDT di hadapan. 21. Dan kita saksikan ini antara percubaan yang dilakukan berjaya dilakukan di separuh masa yang kedua ini. 20 percubaan peluang terbaik ini dari Bergson dan juga dari Safiq Rahim. Ya, Arxim menolong penjaga golnya. Dia keluar untuk menutup ruang tetapi bola itu dirembat tepat kepada Arxim. Bahagian yang tidak mampu.